blok head nanti kita bongkar, kita ganti dengan blok head kode 2 PV, yaitu peruntukan untuk Nilfixen Advent, M-Acting, dan R15 V1 dan V2. Cukup. Flap bongkar. Matang. Parah. Akibat malas mengganti oli. Kaget nak. Yuk hangat. Penyebab ngebul ada indikasi dari klep, karena klep basah oli. Alamatnya botol. Ini silinder blok Jupiter MX kode 5YP 135cc, dan ini silinder blok 2 PV peruntukan untuk M-Acting, Nilfixen Advent, dan R15 V1 dan V2. Dibawa ke tukang bubut, diameter luarnya ini dibubut lagi ada 1 milian karena yang ini nggak masuk ke crankcase Jupiter. Nanti diukur disesuaikan blok dengan blok yang lama. Untuk diameter piston
standarnya Jupiter MX 135 54 mm, sedangkan untuk Vixen All, New Vixen Lightning, New Vixen Advent, dan R15 V1 dan V2 dan M-Making diameternya 57. Jadi nanti MX-nya naik jadi 150 cc. Kalau teman-teman yang punya motor MX mau pasang blok 2 PV harus beserta tonjokan ketengnya atau tensioner keteng, punya Vixen Lightning kode 1PA, tensionernya bisa pakai yang lama karena tensioner Jupiter MX itu sama dengan Vixen All 3C1 dan Vixen 1PA New Vixen Lightning. Ini piston Jupiter MX masuk. Ini diameter 54, sedangkan Vixen diameter 57. Ini untuk mengukur ketinggian piston antara piston Jupiter MX dan piston Vixen kode 3C1. Untuk ketinggiannya sama, yang membedakan permukaan kepala piston. Kalau untuk Jupiter MX datar, sedangkan untuk Vixen 3C1 permukaannya cekung. Silinder blok udah kita bubut. Silk lab juga diganti 4 biji original karena silkep yang lama udah keras. Terus tinggal rakit klep. Klep udah kita sekir, tinggal perakitan silinder head. Terus packing head juga diganti pakai punya Vixen karena diameter luarnya ini udah gede, ukurannya 57. Lanjut ke perakitan. Rapun air. Apa tangi sore ya? Iya. Thank you.
itu udah dirakit, tinggal proses pemasangan ke cylinder block. Sugipin dobel. Nama kita sering ngajak jalan deh. Hot, hot. Ya. Untuk leheran knalpot nanti kita pakai Vixen karena MX-nya udah naik menjadi 150 cc, maka leher knalpot juga perlu diperbesar agar nafasnya lebih plong. Ini untuk knalpot Jupiter MX yang lama, ini juga udah pernah gantian, nanti kita potong bawa ke tukang las. Udah kita tes jalan,
mesin lebih bertenaga karena cc naik dari 135 ke 150 cc. Dan leher knalpot juga sudah kita rubah karena standarnya MX itu terlalu kecil. Leher knalpot kita pakai originalnya Yamaha Fiction. Ini adalah silinder Jupiter MX yang sudah kita lepas. Ada kausan pada liner blok Jupiter MX, yaitu pada liner dihasil. Untuk yang warna hitam ini deck clearance. Jadi ini enggak kena ring piston, sedangkan di bawah yang warna hitam ini terkena ring piston naik turun terus menerus. Di sini ada beda ketebalan atau beda ketinggian. Untuk yang warna hitam ini tidak terkena ring, jadi ini kondisi masih tebal atau standarnya liner yang masih normal. Sedangkan yang bawah ini cenderung lebih ke dalam karena liner sudah aus, terkena gesekan ring terus menerus, ditambah pelumasan yang kurang maksimal karena oli sering telat, jarang ganti oli mesin. Ketika silinder blok Jupiter MX aus, disarankan diganti satu set seperti ini, piston dan ring serta silinder blok, karena Yamaha mengadopsi tipe blok dihasil, jadi nggak bisa di oversize. Kalau pada motor pada umumnya, ketika motor udah ngebul atau liner udah aus bisa di oversize, mulai dari diameter ke 0,50 sampai 100. Kalau untuk tipe Yamaha lama seperti Mio Sporty dan Jupiter masih bisa di oversize. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.